karya ini keluar tahun berapa? Ini 2019. 2019. Iya, 2019. Alhamdulillah cetakan pertama itu kita tuh awalnya nyetak 1000 eksemplar. Mm-hmm. Karena saya nggak pernah nulis buku, coba-coba cetaknya 1000 dulu. Karena ini saya publishing ya, kita cetak sendiri. Seminggu habis. Seminggu gitu habis ya. Dan nggak percaya gitu loh, ya. Katanya lihat recengan gue nggak percaya gitu kalau dulu kiri. Ya saya bilang ya, saya cerita padanya, nggak ada maksud apa-apa, cuma ini penghormatan terakhir bahwa bagaimana perjuangan seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, ya, tidak ditinggali apa-apa kecuali dua orang anak saya sama adik saya. Ya yang alhamdulillah berhasil itu relatif ya mas ya, tapi paling tidak saya berhasil dibandingkan diri saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu dengan sahabat saya, teman saya, sama alumni Jawapos, Mas Tovan Mahdi. Tentu kawan-kawan masih ingat ketika kemarin kita ngobrol bareng Mas Tovan. Nah, hari ini atau kali ini kita ada hal yang menarik, yaitu Mas Tovan mau bagi-bagi buku, bagi-bagi buku Pena di Atas Langit 1. Jadi ini edisi perdana untuk buku Pena di Atas Langit. Edisi keduanya next mungkin akan bagi-bagi lebih banyak lagi. Hari ini ada 7 buku yang akan dibagikan kepada para komentator di channel saya. Dan kemudian Mas Tana yang nanti akan berhak memilih siapa yang akan dikirimi buku ini. Oke, maka penonton yang terhormat, kalau mau buku silahkan nanti berkomentar di channel saya ini ya. Selamat sore menjelang petang Mas. Sore Mas Jo. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Tapi suasananya lebih santai sekarang. Kalau kemarin habis pulang meeting, jadi pakai batik lengan panjang. Iya. Jadi ya masih kebawa. Kalau ini kan weekend, terus ya kita pakai kaos, enak lah. Jadi obrolannya bisa lebih ringan. Harusnya begitu. Dan satu hal yang rahasia waktu itu yang tidak saya sampaikan ke Mas Tom. Apa itu, Mas? Hari itu saya itu pas operasi. Waduh, Masya Allah. Jadi saya selama waktu kita wawancara itu saya menahan Masya sakit Allah. Luar biasa. Ya, ya, ya. Tapi sekarang sudah oke ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, sehat selalu. Operasi itu kecil sih. Iya, iya. Iya, makanya saya begitu operasi. Iya, 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 luar biasa ya, itu ya. Ajaran banyak. Iya, sehat-sehat selalu, Mas. Oke. Gini, Mas Tovan, hari ini kita akan ngomongin tentang Pena di Atas Langit 1. Ini karya ini keluar tahun berapa? Ini 2019. 2019. Iya, 2019. Alhamdulillah cetakan pertama itu kita itu awalnya nyetak 1000 eksemplar. Karena saya enggak pernah nulis buku, coba-coba cetak deh 1000 dulu. Karena ini self publishing ya, kita cetak sendiri. Seminggu habis. Seminggu habis ya. Terima kasih pada teman-teman ya, saya seminggu habis agak kaget saya karena itu permintaannya masih belum berhenti. Masih belum berhenti. Nah, karena ya teman-teman saya yang jadi pimpinan perusahaan, awalnya saya kirimin satu gitu. Nah, setelah membaca kok unik juga ini dibaca. Ada dia belikan untuk karyawannya. Ada yang beli 50, beli 100, beli 200. Itu sampai ke seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Sulawesi. Akhirnya saya menerbitkan cetakan kedua. Itu saya cetak 3.500 eksemplar. Dan yang cetakan kedua ini kita distribusikan juga melalui jaringan toko buku Gramedia. Juga ada di beberapa online shop. Itu jadi masih sepertinya masih ada. Nah, saya di rumah juga masih nyimpen ya mungkin ada 50-an buku itu yang untuk teman-teman yang karena memang ya alhamdulillah untuk ukuran buku saya diskusi dengan teman saya Mas Agus Sudebyo, anggota Dewan Pers yang juga penulis buku cukup produktif. Dia agak kaget, itu cepat sekali Mas, 1000 itu seminggu habis itu. Untuk ukuran Indonesia ya, yang mana masyarakatnya kurang gemar membaca itu bisa cetak buku sampai 3000 eksemplar lebih, itu udah
luar biasa. Udah prestasi yang ya, baik ya. Gitu. Saya kan waktu itu beli dua, yang satu buat saya, satu kalau nggak salah pesanan Mbah Jono. Iya. Kawan kita, senior kita. Sudah khatam ya berarti Mas. Sudah. Yang apa? Yang kedua sayangnya sudah habis. Saya memang hanya cetak pertama, cetakan pertama itu 1000 eksemplar sudah habis, nggak ada sisa. Nah ini saya mungkin nggak akan bikin cetakan kedua karena memang permintaannya tidak setinggi yang pertama. Tapi saya mungkin nanti insya Allah kalau kondisi sudah normal dan ada momen jalan-jalan lagi keliling Indonesia, keliling ke luar negeri ya, nulis pena di atas langit 3 begitu. Oh, Mas Jo. Kalau ini kalau nggak salah saya baca itu banyak cerita perjalanan keluar iya, negeri. Iya, intinya kan seperti kemarin di video yang pertama juga saya ceritakan, judul pena di atas langit itu kan saya ini kan wartawan. Gitu. Pena itu kan identik dengan profesi wartawan zaman dulu ya. Kemudian di atas langit itu maksudnya sebagian besar tulisan ini memang saya tulis di atas pesawat. Saat lagi gak bisa ngapa-ngapain, handphone off, ya sudah kita pakai nulis aja. Awalnya hanya di apa, dipublish di Facebook saya. Kok yang baca banyak ya, apa banyak yang komen, Mas menarik tulisannya, ringan, apa ya, akhirnya saya bukukan. Gak semua ada di Facebook, tapi sebagian besar di sudah saya post di Facebook saya. Dari sekian banyak cerita yang paling menarik atau sangat apa berkesan buat Mas Tovan, cerita apa? Ya, sebetulnya sedikit. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian utama, Mas Agus. Yang pertama memang jalan-jalan ke negeri seberang. Maksudnya kita itu jalan-jalan ke luar negeri. Nah, setiap jalan-jalan ke luar negeri saya itu selalu meletakkan konteks situasi sosial ekonomi di negara itu dengan kondisi di tanah air. Jadi misalkan saya cerita tentang pariwisata di Singapura, di Malaysia gitu. Sebetulnya kan kalau kondisi alam ya, Indonesia kan jauh lebih baik. Tapi kok wisatawannya lebih banyak jujuk atau pergi ke Singapura daripada ke Indonesia, itu kenapa? Itu saya tulis di situ. Kemudian yang kedua memang tentang negeri tercinta itu bicara tentang apa sih yang harus diperbaiki dari Indonesia sehingga sehingga bisa lebih baik ke depan. Yang ketiga itu lebih ke refleksi dan kontemplasi diri. Jadi catatan saya yang reflektif itu ada di buku ini part yang ketiga. Di bab terakhir itu kan ada sekitar 30 bab ya, yang pena di atas langit 1, yang terakhir itu cerita tentang cerita singkat, catatan singkat saya tentang almarhumah ibu saya. Itu yang terakhir di sini. Ya, itu ada bab 30 judulnya belajar tentang kesabaran dan keikhlasan. Nah, itu tentang ibu karena itu pun nulisnya waktu itu saya habis ibu seto. Itu bulan Maret tahun 2018. Setelah hampir ya semingguan lah saya di Pasuruan ya, sampai selesai proses pemakaman dan lain sebagainya. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Kebetulan waktu itu langsung ada kegiatan kantor. Saya nginep di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Nah, kemudian di kamar saya, ya deh, coba saya tulis tentang ibu, singkat aja. Saya post di Facebook. Dilala kok rame yang komentar dan nge-like itu banyak sekali, dan banyak yang telepon saya. Artinya agak kaget gitu loh. Ternyata background saya ini tidak disangka benar-benar dari latar belakang yang mungkin banyak orang nggak percaya gitu kalau ibu saya itu nggak sekolah, kemudian menjadi pembantu rumah tangga, terus apa saya yatim sejak apa kelas saya umur 4 tahun, kemudian saya ngenger ikut orang itu sejak saya kelas 4 SD. Itu saya ceritakan semua di catatan singkat tentang ibu itu. Ya alhamdulillah banyak teman yang appreciate ya, walaupun antara percaya dan gak percaya gitu loh. Katanya lihat precengan gue gak percaya gitu kalau dulu kiri. Ya saya bilang ya saya cerita apa adanya, gak ada maksud apa-apa, cuman ini penghormatan terakhir bahwa bagaimana perjuangan seorang ibu yang ditinggal mati suaminya ya, tidak ditinggali apa-apa kecuali dua orang anak, saya sama adik saya. Ya yang alhamdulillah berhasil itu relatif ya Mas ya. Tapi paling tidak saya berhasil dibandingkan diri saya yang dulu. Paling tidak saya sarjana, adik saya juga sarjana, saya pasca sarjana, adik saya juga pasca sarjana. Saya juga punya karir profesional, adik saya pegawai negeri sipil. Artinya
dibesarkan oleh seorang ibu yang hanya kelas 2 SD sekolahnya, janda, terus kemudian untuk menyambung hidup itu dia harus bekerja menjadi pembantu rumah tangga di sana sini, ya kan. Jadi menurut saya itu ini siapa, alhamdulillah barokah. Itu sebagai catatan di bab 30 di buku ini yang saya ya semoga bisa menjadi inspirasi Mas Jo buat teman-teman yang membaca. Pasti, begitu. Pastilah, pasti. Emang luar biasa kalau apalagi dari cerita ibu hidup sendirian tanpa suami membesarkan terus kemudian jadilah Mas Afan yang apa Mas Tofan yang seperti sekarang. Ya memang luar biasa. Iya, itu cerita lama Mas Jo. Ya, jadi ya. Saya sih motifnya lebih untuk memberikan inspirasi. Sebenarnya ini menceritakan ke anak saya sih. Oke, dari apa cerita itu tadi, kalau anak membaca buku ini terus dia komentar apa? Ya kalau anak saya sih sebetulnya ceritanya ya pasti tahu ya dia, karena sering saya ceritain juga kalau tentang perjalanan saya yang saya ceritakan di bab terakhir tentang ibu itu juga mbaknya juga sering cerita bahwa bapakmu ibian sorona itu jadi enak wakmu saiki ngono terus mertua ikut ya waktu apa selalu ikut di keluarga. Ya kalau ibu itu memang nggak bareng saya di sini, cuman waktu itu ya beliau beberapa kali datang ke Jakarta. Nah kalau ke Jakarta itu sering ke cucunya itu ya nasihati ya waktu ibu masih ada ya itu jadi apa uripe bapakmu itu soro pian cilik gitu. Jadi pesannya itu supaya dia itu makannya ojo jiat, enak wes awakmu iki wes enak gitu. Jadi hidupmu itu sudah enak, jangan jiat-jiat itu apa ya dalam bahasa Jawa itu. Kalau nakal. Bahasa Indonesia artinya jiat itu jangan nakal, jangan ini, jangan gara apa ya? Jiat itu bikin gara-gara lah. Gitu. Jangan membuat susah orang tua lah, jiat itu begitu. Itu. Alhamdulillah sih anak-anak saya baik gitu. Jadi ya mungkin pesan dari mbahnya almarhum, mbahnya itu nah, didengerin begitu. Jadi ya ya syukurlah Mas, ini memang tujuan saya sih menuliskan buku ini juga kisah perjalanan saya tentang ibu saya ini. Sebenarnya pesan utamanya itu untuk anak saya, untuk anak saya. Kalau kemudian teman-teman yang lain kemudian juga bisa mendapatkan inspiring story dari situ ya alhamdulillah gitu. Ya sekali lagi kan buku itu kan salah satu apa memori yang abadi. Ya. Apalagi tidak hanya bagi keluarga Mas Tofan, mungkin bagi keluarga yang lain atau orang lain, teman, sahabat itu masih bisa dinikmati lah gitu. Nah sekali lagi kawan-kawan nanti jangan lupa like, komen, dan ketika Anda komen nanti Mas Tofan akan milih siapa yang berhak untuk mendapatkan buku ini secara gratis. Jadi tinggal nanti kita konekkan, terus kemudian Anda kirim alamatnya, nanti Mas Tofan akan mengirimkan bukunya. Makanya kalau mau silakan komen. Oke, ada beberapa negara yang pernah ada kunjungi, yang paling pengen ada kunjungi. Ya, kalau tadi saya cerita, saya itu selalu excited dengan negara yang tidak banyak dikunjungi oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi misalkan saya kan mungkin lebih 30 negara yang sudah pernah saya kunjungi Mas Jo. Alhamdulillah, tapi yang sangat menarik itu ya pasti kunjungan-kunjungan ke negara yang spesifik itu seperti Palestina, kemudian ke Israel, Damaskus, Suriah, terus kemudian juga ke Pakistan. Nah itu kan nggak banyak orang berkunjung ke negara seperti Pakistan kalau nggak ada kepentingan pekerjaan atau tugas pekerjaan gitu kan nggak mungkin kita ngajak keluarga kita wisata kemana ke Pakistan itu kan nggak mungkin boleh polo gitu ya. Tapi ada juga negara-negara yang belum saya kunjungi yang sudah saya masukkan dalam daftar list kalau nanti diberi kesempatan oleh Allah kita bisa traveling lagi. Itu seperti beberapa negara yang ingin, sangat ingin saya kunjungi seperti Rwanda,
Rwanda itu negara di Afrika yang sekarang itu dinobatkan sebagai Singapurnya Afrika. Ini negara luar biasa. Kalau digali tahun 92 atau 94, Rwanda ini hancur karena konflik etnis, pembantaian kaum minoritas Tutsi oleh kelompok mayoritas Hutu. Itu ada filmnya, teman-teman, kalau mungkin dengar cerita tentang Rwanda itu sampai Sing Oktober dan Hotel Rwanda. Itu kisahnya luar biasa, dan sekarang Rwanda juga menjadi negara yang sangat modern. Walaupun mungkin income per kapitanya masih di bawah Indonesia, tetapi masa depannya, track-nya Rwanda ini sudah on the right track untuk bisa menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berkunjung, kalau boleh dilihat di sini, itu ke Bosnia Herzegovina. Ya, karena saya ingin ke Sarajevo. Sekarang sih sudah bukan negara konflik. Kalau dulu waktu baru pecah dari Yugoslavia, memang dia perang sama Serbia. Nah, Bosnia ini saya ingin datang ke titik nol si Sarajevo, tempat tertembaknya Pangeran Austria Franz Ferdinand. Itu yang memicu meletusnya Perang Dunia I. Cuma saya kan hobi baca dan mengikuti film-film latar belakang sejarah, jadi termasuk sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, Uzbekistan, karena di situ juga ibu kotanya kalau nggak salah Samarkand ya, karena saya ingin ziarah ke makam Imam Bukhari, karena di situ ada cerita sejarahnya juga, jadi dulu waktu zaman perdana menteri zaman Bung Karno, nah Bung Karno kan sudah berkunjung ke Washington DC diterima waktu itu oleh Kennedy, terus kemudian Perdana Menteri Uni Soviet ini, Nikita Khrushchev ini panas lah. Dia juga harus undang Bung Karno supaya datang ke Moskow. Ketika diundang untuk datang ke Moskow, Bung Karno itu minta syarat. Nah saya nggak bisa memverifikasi ya cerita ini apakah benar atau dikarang-karang, tapi beberapa buku yang saya baca itu menceritakan hal itu. Nah, minta syarat, syaratnya apa? Tolong temukan makam Imam Bukhari. Wah, Nikita Khrushchev bingung ini, siapa ya Imam Bukhari? Dipanggil itu semua pejabat-pejabat di pemerintahan Uni Soviet, termasuk agen-agen KGB terbaik, temukan makam Imam, nggak ketemu. Telepon lagi ke Bung Karno, minta syarat yang lain, Bung Karno nggak mau. Pokoknya saya nggak datang ke Moskow kalau makam Imam Bukhari nggak ditemukan. Dicari, akhirnya ketemu. Makam Imam Bukhari itu di satu wilayah, di daerah Samarkand, sekarang itu bagian dari Uzbekistan, kan udah pecah ya Uni Soviet, jadi beberapa negara. Nah akhirnya Bung Karno begitu ditemukan makamnya, dan saya pikir semua umat muslim ya tahu siapa Imam Bukhari, beliau adalah pewali hadis yang luar biasa hebat. Dan akhirnya Bung Karno hadir, datang ke makam Imam Bukhari, tapi sebelum Bung Karno datang itu sudah dibuka dan sangat baik oleh pemerintah Uni Soviet. Dan sekarang ini saya belum verifikasi, sekarang katanya kalau kita datang ke ini ke makam Imam Bukhari, kalau kita dari Indonesia, kabarnya meskipun itu belum jam kunjungan atau jadwal kunjungan tetap akan dibukakan pintu. Tetapi saya belum kesana, jadi saya harus verifikasi nanti benar gak sih cerita itu. Tapi saya pernah mengalami satu peristiwa yang juga membuktikan betapa hebatnya nama Indonesia itu di mata masyarakat besar Gandia. Waktu saya ke Roma, kota Italia, itu saya berkunjung ke masjid Jame Roma. Itu salah satu masjid terbesar di Eropa masjid. Itu saya surprise karena masjid itu sangat besar, sangat besar, walaupun mungkin jamaahnya tidak besar ya, karena sangat kecil untuk di rumah yang muslim begitu. Tapi kan masjidnya, di dalam masjid itu ada yang untuk masjid utamanya, yang itu hanya dibuka ketika ada sholat, misalkan sholat taraweh atau sholat jumat, itu baru dibuka. Tapi kalau untuk sholat wajib sehari-hari seperti maghrib, isya, seperti itu hanya di musholanya yang kecil itu. Nah, ketika kita datang ke sana, karena kita dari Indonesia, itu sampai kita ditunjukkan semua, dibuka gitu. Dibuka semua. Dan saya lihat memang di negara-negara penyumbang pembangunan masjid Jame Roma itu, salah satunya adalah Presiden Soeharto dari Indonesia. Ya, itu luar biasa, ada Indonesia Presiden Soeharto. Jadi luar biasa lah Indonesia. Nah, kemudian negara lain yang juga selain Uzbekistan, kemudian juga saya ingin berkunjung seperti ke negara ceknya, Bosnia itu saya juga ingin kunjungi ke situ, karena apa, ingin buka puasa misalnya di situ, karena asik ini di Eropa, tetapi kita dengar suara adzan kayak gitu itu ini jadi sesuatu yang menurut saya unik. Dan saya sengaja kan berkunjung ke beberapa negara
Muslim, di mana Muslim itu minoritas. Itu salah satu cita-cita yang mungkin nanti kalau diberi kesempatan untuk traveling lagi ya, yaitu ke Rwanda. Kemudian kalau di Rwanda itu kalau terkait dengan agama Islam itu katanya banyak masyarakat Rwanda yang memeluk agama Islam. Karena waktu pembantaian etnis itu banyak kelompok minoritas Tutsi dan itu bersembunyi di masjid dan selamat. Itu luar biasa. Jadi banyak sih negara-negara Eropa Timur ya yang Muslim kan banyak, itu seperti Azerbaijan, kemudian Kazakhstan, nah gitu ya, inilah itu priority. Untuk negara-negara Timur Tengah seperti Lebanon itu juga bisa kunjungi. Karena di Lebanon itu juga unik, ada di buku saya kedua ya itu tentang Lebanon, karena di Lebanon itu mungkin agak berbeda dengan negara Timur Tengah yang lain karena lebih liberal di situ. Timur Tengah tapi dan sistem politiknya seperti itulah maksudnya kira-kira isi buku itu. Sudah hampir sama dengan Mesir jadi. Jadi nanti cerita yang dari sana kalau misalnya jalan-jalan lagi terus lagi itu buku bukunya di atas lagi tiga. Kalau yang kedua itu kan ada catatan dari Amerika, dari yang lupa saya banyak sekali lah. Memang nggak semua negara yang saya kunjungi kemudian saya tulis, ada juga yang belum saya tulis seperti RRC, karena RRC itu mungkin lebih dari 5 kali. Hong Kong, Macau, itu juga nggak saya tulis, Jepang itu nggak saya tulis karena apa ya nggak ada bahan yang cukup menarik gitu loh. Nah kan sebenarnya kalau dari sisi umat Muslim kan China ada itu ada apa komunitas Cina terbesar di komunitas Islam terbesar di sana. Di Jepang itu sekarang konon katanya juga ada euforia tentang Islam. Jadi tidak hanya meneliti. Saya di Shanghai pun saya juga sempat sholat juga di salah satu masjid di Shanghai gitu. Shanghai ya. Banyak hal lah gitu. Oke, Mas Taufan. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau mendapatkan buku ini secara gratis yang sebagian tadi udah diceritain bagaimana ceritanya, kalau mau lebih lengkap memulai buku yang pertama Pena di Atas Langit, silakan Anda komen dan nanti setelah komen-komen Anda akan saya kirimkan ke Mas Taufan dan kemudian Mas Taufan akan memilih siapa yang berhak mendapatkan kiriman gratis buku Pena di Atas Langit. Oke, ini cerita terakhir Om. Jadi ada satu kisah di mana katanya zaman awal-awal itu sempat jadi wartawan, waktu keluar negeri sempat dikerjain senior. Enggak, itu cerita cuman ini aja. Jadi saya pertama ke luar negeri tahun 97 itu masih liputan gitu dari di pager atau dia pokoknya sampai kantor itu dan kamu udah punya paspor 97 berarti belum ada pager belum ya, ya belum. 97 belum belum ada handphone waktu, jadi masih waktu ada pager di kantor kasih tahu udah punya paspor belum yang diurus luar negeri kemana ternyata ke Bangkok sama Phuket jadi ke Thailand itu negara pertama yang saya kunjungi jadi ya seneng lah akhirnya saya pulang ke Jember ngurus paspor selesai nah ini ada yang lucu dikerjain senior ceritanya biasa lah kalau kita itu anak baru malah dicari mudik ya kan di Jakarta ya di tanya lah sama itu ada senior saya sekarang ya jadi bos di salah satu grup media di Jakarta namanya Mas Ruli Alvaro gitu jadi kita itu kan kalau dulu kerja di koran kan sering tidur di kantor jadi dokter mondok di kantor nah, malam itu besok berangkat kan saya itu nggak bisa tidur tanya lah sama Mas Faruk gitu kamu nggak bisa tidur ya mau keluar negeri kan pertama iya mas besok jam berapa flightnya naik apa naik Thai Airways jam berapa jam 5 sore nah, terus dasar polos ya kan hati lo macet lo arah ke bandara mau berangkat pagi aja dari sini gitu dari Kebayoran Lama kan besoknya saya turuti itu tuh omongannya Mas Faruk itu saya jam 9 pagi udah siap-siap langsung dari taksi waktu itu jam 9 pagi gak sampai jam 10 udah nyampe bandara kontak check-innya masih tutup jadi baru bukanya jam 5 saya ketawa jadi saya ingin di bandara mulai pagi sampai sore
Itu pengalaman pertama jadi naik apa keluar negeri. Terus kayak gitulah mas. Alhamdulillah setelah dari Thailand itu ya kemudian banyak kesempatan. Bagian besar karena dinas ya memang ada beberapa saya ajak keluarga liburan. Tapi sebagian besar perjalanan dinas. Jadi dibayar di kantor termasuk yang naik first class, naik business class. Dulu itu kan jadi wartawan kita itu sering diundang kemudian dinaikkan pesawatnya kan first class. Wah kok kayak gini naik pesawat itu enak apa dilayani gini mulai masuk sampai itu dilayani. Begitu sekarang ngajak keluarga gitu kan. Nah ekonomi ya baru terasa, kalau dulu kan nggak bisa bandingin karena nggak pernah naik pesawat ya. Sekarang kita sering naik ekonomi kalau keluar negeri itu sama liburan gitu. Waduh beda ya ternyata. Harga tiketnya 3-4 kali lipat ya pasti beda. Itu pengalaman menjadi wartawan itu luar biasa. Nah, kita itu punya kesempatan yang mungkin tidak semua orang itu memiliki kesempatan itu. Iya, cuman sekali lagi sama dengan saya mungkin jadi putra putrinya Mas Topan nggak ada yang mengikuti jejak atau gimana? Nggak ada. Sama. Memang tidak disarankan ya. Sama ini Mas Jo, jadi kalau soal buku ini satu hal selalu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa melihat luar negeri untuk merefleksikan bagaimana kondisi kita di sini. Kalau negara lain bisa, mengapa kita tidak? Apa sih yang kurang dari itu sih poinnya, pelayanan rumah sakit, pariwisata, transportasi, jalan raya. Jadi kalau di luar negeri kan senang melihat orang yang tertib berada, kalau di sini kan yang memang kayak di jalan itu kan peradabannya agak kurang ya. Bahkan yang kaget itu kalau kita kayak di negara-negara Timur Tengah itu apa seperti di Dubai, di Abu Dhabi, di Doha gitu itu kan negara Islam tapi sangat beradab dan lalu lintasnya sebenarnya ini gak ada hubungannya dengan agama, ada hubungannya sebetulnya itu kesadaran masyarakat, peradaban itu tentang kesadaran civilization. Nah, PR besar Indonesia itu bagaimana kita itu jangan hanya ngejar tujuan-tujuan atau target-target yang kuantitatif, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, oke boleh, tapi yang lebih penting itu bagaimana membangun peradaban sehingga kita bisa menjadi wadah pemulihan negara yang baik, seperti itu. Itu siap. Saya sih masih sedikit untuk jalan-jalan ke luar negerinya. Pengen juga sendiri terus nulis buku gitu. Tapi oke lah, sekali lagi kawan-kawan, kalau misalnya pengen buku ini, tolong nanti komen di channel saya. Dan mudah-mudahan Anda yang mendapatkan buku untuk next-nya yang kedua dan seterusnya nanti beli. Terima kasih Mas Topat. Terima kasih sekali, ini channel saya dikasih giveaway. Mudah-mudahan banyak yang mengambil hikmah atau pelajaran dari perjalanan ini seorang Mas Topan. Demikian, terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.